Kalimat takbir yang dikumandangkan Wali Kota Batam Muhammad Rudi menandai pelepasan pawai takbir Idul Adha 1438 Hijriah di simpang Jalan Imam Bonjol Lubuk Baja Batam Kamis malam. Pawai takbir ini diikuti 83 peserta mobil hias. Seluruh mobil hias memukau masyarakat yang melihat. Para peserta pawai melalui rute dari simpang Lubuk Baja, Jalan Imam Bonjol, simpang Indomobil, simpang Jam dan berakhir di simpang Kepri Mall. Rute pawai takbir mengambil start di simpang Lubuk Baja, Jalan Imam Bonjol, Jalan Raden Fatah, simpang Indomobil, simpang Jam dan finish di simpang Kepri Mall. Manusia kalau kedepannya tidak lebih baik, maka rugilah hidupnya di dunia. Itu kan ada hadis Rasulullah. Pawai takbir keliling ini menarik perhatian masyarakat Kota Batam. Mereka banyak yang mengabadikan momen pawai dengan berfoto serta berselfie ria. Dari Batam, Alfi Al-Rasid, MNC Media, memberitakan.